أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang marah sesat
lebih-lebih pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang penting dalam hari-hari ini, tidak melakukan pernikahan, tidak bepergian, tidak mengikat perjanjian. Jika mereka melakukannya, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak mau memakai pakaian-pakaian yang bagus, tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak berdandan, dan juga tidak makan makanan yang enak. Bahkan bayi yang lahir pada bulan Muharram akan bernasib sial. Dan anggapan bulan Muharram apa dikenal dengan bulan Syura adalah bulan sial. Bahkan bukan hanya dari kaum Syiah, ada juga dari masyarakat kita yang meyakini hal ini. Mereka beranggapan bahwa bulan Syura adalah bulan musibah, bulan malapetaka, bulan bencana, bulan kerabat yang sakral, sehingga mereka menghindari pernikahan dan juga bepergian pada bulan yang mulia ini. Keyakinan ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tersesat, karena semua waktu, semua hari, semua masa adalah baik, tidak ada yang jelek. Kadang orang yang meyakini adanya hari, adanya bulan, adanya waktu yang sial, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bulan, yang menciptakan waktu, dan juga yang menciptakan hari. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubud dahr, fa inna Allah huwa dahr." Janganlah kalian mencela waktu, mencela masa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia telah mencipta waktu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Yudini ibnu Adam, annahu yasubud dahr wa ana ad-dahr, bi yadi al-amru uqallibu al-laila wan nahar." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, anak Adam telah menyakiti saya. Mereka mencela masa, mereka mencela waktu, padahal akulah yang menciptakan waktu. Di tanganku ada segala perkara, dan saya membolak-balikkan malam dan juga siang. Jamaah salat Jumat mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, di antara kesesatan si Rafidah pada bulan Muharram adalah pesta duka di hari Asyura, atau dikenal dengan ritual Al-Husainiyah. Mereka merayakan hari perayaan duka, hari kesedihan, hari berkabung, hari ratapan di Karbala dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Mereka menyiksa diri mereka sendiri dengan benda-benda yang tajam, dengan benda-benda yang keras, dan juga yang lain. Mereka mengayunkan pedang ke wajah-wajah mereka, ke kepala mereka sendiri, sampai berdarah-darah. Mereka mengumpulkan rantai besi ke kuda-kuda mereka. Mereka menampar pipi dan dada dengan cambuk. Mereka mengiris-ngiris wajah mereka dengan pisau dan juga yang lain. Bahkan sampai anak kecil pun ikut mengiris kepalanya sampai berdarah. Mereka menangis, mereka mencerit, dan mereka membaca sayap-sayap duka pada bulan yang mulia ini. Mereka meyakini ini adalah sebuah ibadah yang mulia, sebuah ibadah yang agung, ibadah yang bernilai tinggi, dan mereka beranggapan ini hukumnya adalah wajib bagi orang Syiah. Dan acara ini dibuat untuk mengenang kesedihan dan kedukaan atas kematian dan juga terbunuhnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Husain radhiyallahu anhu. Dan sebagai bukti cinta palsu mereka kepada Ahlul Bait, karena mereka sendirilah yang membunuh Husain dan semata-mata untuk mengelabui kaum muslimin. Jamaah salat Jumat ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini dan perayaan ini tentunya sesuatu yang tersesat, sesuatu yang keliru. Tidak ada ajaran dari syariat Islam. Islam memerintahkan kepada hamba-Nya, kepada umatnya, agar bersabar ketika mendapatkan musibah,
wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibatun fa yaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aqdif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha." Tidaklah ada dari seorang muslim yang mana mereka itu tertimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa, ya Allah ajirni fi musibati, berilah saya pahala di dalam musibah ini, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Maka Allah SWT akan menggantikan yang lebih baik daripada itu semuanya. Ingatlah bahwa semua urusan kaum muslimin, semua urusan kaum mukminin, semuanya adalah baik. Tidak ada yang jelek. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika mendapatkan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin. Inna amruhu kullahu khairun wa laisa dhaaka illa lilmu'minin. In asabahu sarra sakara wa fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkaranya orang mukmin, bahwasanya semua perkaranya adalah baik, dan tidak ada itu kecuali untuk orang-orang yang mukmin. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud syukur, mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Dan apabila mereka mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan musibah, sabar, mereka bersabar, dan itu adalah lebih baik untuknya. Ada melukai diri ketika mendapatkan musibah, termasuk perkara-perkara jahiliyah, perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba dan marah kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-hudud wa saqal al-juyub wa da'a bi da'wat jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi, orang-orang yang merobek baju-baju, dan mereka memanggil, berteriak dengan teriakan jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhr fil ansar wa ta'nu fil ansar wan-niyaha." Ada empat hal dari umatku, dari perkara-perkara jahiliyah yang mana mereka belum bisa meninggalkannya. Yang pertama, mereka bangga dengan suku-sukunya, mereka mencela nasabnya, mencela keturunannya, dan mereka meminta hujan dengan bintang-bintang. Kemudian yang keempat, mereka adalah an-niyaha, orang yang meratapi mayit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-na'ihatu idza lam taqum qabla mautiha tuqam yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatran wa dirhum min jarbin." Orang yang meratapi mayit, wanita yang meratapi mayit, apabila mereka tidak bertobat sebelum matinya, nanti pada hari akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakai baju, memakai pakaian dari timah yang panas, dan memakai jaket yang mempunyai penyakit yang menular. Dan ritual ini,
ritual peringatan hari kematian juga termasuk perkara yang bid'ah, perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika sahabat Nabi meninggal dunia di perang Uhud dan juga di perang Badar, Nabi SAW tidak pernah buat perayaan-perayaan kematian mereka. Dan juga ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat tidak buat perayaan dengan kematian Nabi SAW. Dan ketika para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Utsman dan juga Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhum, mereka meninggal dunia, maka para sahabat yang lain tidak menggelar acara ritual kematian mereka. Lalu kenapa mereka membuat acara kematian ketika Husain meninggal dunia? Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ajaran dari Nabi SAW, maka dia tertolak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aku lupau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pada bulan yang mulia ini, pada bulan Muharram, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya supaya memperbanyak puasa, lebih-lebih puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram atau bertepatan dengan tanggal 10 September. Dan pahalanya atau imbalannya, dosa-dosanya selama setahun yang lalu akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terlewatkan puasa ini karena mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Semulia-mulia puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyaghfira sanatan allati qablah." Dan puasa hari Asyura saya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi siapa yang ingin untuk puasa Asyura, disunnahkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya tanggal 9 atau satu hari setelahnya tanggal 9 Muharram, agar tidak menyerupai dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena hari Asyura adalah hari perayaan kaum Yahudi, kaum Nasrani sebagai rasa syukur mereka atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam dari tentaranya Fir'aun. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amalan ibadah kita semuanya dan menerima amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menghindari kita dari mara bahayanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa aunan wa tawfiqan wa mahabbatan
Allahumma ihdi wulata umurina ilal fat. Allahumma ihdi wulata umurina ilal fat. Allahumma ihdi wulata umurina ilal fat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.